Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berkah ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk kita merenungkan perjalanan hidup dan memperbarui tekad dalam meningkatkan amal ibadah kita. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi inspirasi bagi kita semua. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan dan pengorbanan dalam mencari ridho Allah SWT. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, namun dengan kesabaran dan keikhlasan, beliau berhasil membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW juga menginspirasi para ulama dan pejuang kita di masa lalu. Para ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya telah berjuang keras dalam menyemai ajaran Islam dan membangun bangsa Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan, namun dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, mereka berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Pada momen yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mari kita jadikan semangat hijrah dan perjuangan para ulama sebagai inspirasi untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Semoga tahun baru 1446 Hijriah ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari kita song-song tahun baru ini dengan semangat baru, harapan baru, dan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma fiqil amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.